Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Makassar ya. Makassarnya mana? Gua. Gua. Kemarin tuh gua ya. Kemarin ada gua juga kan. Yang sikunya kemarin. Ini dengan Mas siapa? Mas Adi. Adi, Adi siapa? Adriani. Ini kayaknya keturunan apa itu raja apa itu? Andi. Ah, betul ya. Andi itu Andi, ini Adi ya. Lain. Ya lain ya, ini Adi ya, bukan Andi ya. Andi ya ini. Ya, ini ya udah. Ini dengan Mas Adi ini ini Adriadi ya. Gitu kan namanya Adriadi. Jadi Mas Adri ya panggilnya Adri, bukan Adi tapi Adriadi. Ini hasil MRI-nya, ini ya sudah MRI di RSPAD Gatot Subroto. Ini Mas Adi ini didiagnosa hasil MRI-nya adalah ruptur meniskus. Ya. Jadi meniskusnya itu terkoyak. Ya. Ada sprain ACL. Ya. Kemungkinan sprain itu adalah ligamen. Ya, ini ada robek ya. Ini robek atau parsial. Juga ada fluid, ada cairan juga. Ini penyebabnya apa? Main bola. Main bola. Ya. Ini pemain bola. Coba kronologis ini ceritakan. Di pas latihan biasa sih, Pak. Pas latihan biasa itu ya main pas main bola itu, Pak. Bunyi mata gitu. Pas geser bawa bola geser kaki saya itu keputar puter. Tapi balik lagi gitu. Bunyi enggak? Bunyi. Tuk. Tapi enggak bisa lanjut lagi. Habis itu jatuh saya udah enggak ini. Enggak lanjut lagi kan? Udah enggak lanjut. Ya. Saya diangkat ke luar. Keluar. Ini sudah, ini MRI-nya sudah dari tanggal 11 bulan 5 2020. Sudah hampir 1 tahun. Ya, jadi ciri-ciri dari Mas Adri sampaikan tadi muter tapi ini kakinya enggak muter gitu ya. Akhirnya jatuh, enggak bisa jalan, terus diangkat. Bunyi krek. Nah, ini salah satu ciri-ciri daripada ligamen. Ini Mas Adi sudah tepat sudah melakukan MRI. Ini hasil diagnosanya adalah sprain ACL dan meniskus lateral. Jadi ruptur meniskus lateral. Ya, jadi ada M medial ada lateral. M itu dalam, kalau lateral itu luar. Ini. Jadi ini ada karena meniskus itu ada dua, dalam dan luar. Ini yang kena adalah ini. Yang sakit di sini, betul? Sama di sini. Karena ini ACL ini adalah apa namanya lateral, ya meniskusnya. Ya ini kita akan rilis ototnya. Karena ini sudah hampir setahun, nah kita akan membantu Mas Adri ini untuk pemulihan pada otot ini. Pertanyaannya bisa kembali main lagi tidak? Ya bisa main dan bisa tidak. Tergantung ini harus penguatan ini. Wah ini sudah setahun ini lembek sekali ini. Beda dengan ini. Saya berat badan naik. Berat badan naik. Apalagi kalau naik ini beban tubuhnya akan besar. Sudah dipijat belum? Saya pernah pas penanganan pertama aja, Pak. Langsung dipijat? Habis itu udah nggak pernah. Ini dipijat nggak? Cuma di lus-lus gitu. Ya, nggak dipijat ya? Nggak digunikan loh? Karena enggak. Saya nolak. Oh, nolak sakit ya. Sakit sekali. Oh, ya. Bengkak dulu. Ini sakit ya? Ini ada baju namanya apa namanya? Apa namanya? Ewaku. Wah, Ewaku. Ewaku itu apa? Itu perkumpulan. Apa? Lawan dia gitu. Oh, lawan dia. Oh, Ewaku itu lawan dia. Lawan dia gitu ya. Karena ini Mas Adri dari Makassar gua. Jadi Ewaku itu lawan dia. Lawan aja, sakitnya mau dilawan nggak bisa. tidur ya. Mas ini, Mas Adri ini luar biasa ini sakitnya nih. Sakit kan? Nah, ini juga nih. Oke. Okay. Siap ya? Biar cepat selesai. Bismillah. Ya sini, siap. Terus ke sini. Lampunya Mas, ya. Sebentar ini, sebentar. Tidak ada 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Halo, halo. Halo, halo, halo. Sini, sini, sini. Bismillah. Los, los. Jangan ditahan. Los aja pasrah. Karena traumanya masih ingat ya? Masih ya? Jadi masih ada trauma, memang susah kalau masih ada trauma nih. Oke, satu, dua. Oke, geser sini, geser sini. Oke, lihat aja, lihat aja, lihat aja, lihat. Biar cepat selesai. Ini karena lama nggak dirilis ini. Karena seperti ini, terlambat ini. Atau videonya barusan aja? Apa barusan? Udah lama kan? Saya udah lama. Ini. Nonton YouTube saya udah lama kan? Saya mengapa enggak? Di IG ngirim salam gitu. Di IG-nya? Di kipasi biar masih ini enggak keringetan ini. Termasuk ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Lihat aja. Lemas saja, sudah sena. Oke, sekarang saya gosok 5 kali. Ini lihat aja ya, 5 kali hitung. Yuk, sudah tidur. Ini jangan dihitung, yang dihitung ini satu. Satu, berapa? Satu, ayo los lagi. Kakinya los. Oke, satu. Satu. Satu, dua. Awas lampu, ayo. Jangan kena lagi sini. Jangan jauh-jauh, gak bisa. Dua. Ini lagi. Tiga. Berapa? Tiga. Di sana kalau tiga itu tigo ya? Talu, Pak. Eh? Talu. Talu. Ya, talu. Kalau papat? Apa? Oke. Okay. Los. Ayo sini lagi pantatnya. Jangan geser-geser. Jauh-jauh, biar cepat selesai. Pasiennya biar gantian. Nih. Empat, baru empat. Papat ya. Siap. Papat. Siap. Oke, hop. Bismillah. Go. Ketawa kamu. Oke. Okay. Sudah selesai Mas. Beda kan? Ini kan enggak apa-apa. Yang ini sakit. Ya? Ini sudah enggak apa-apa. Hah? Halo? Hah? Ya udah gak apa-apa nih. Oh, halo. Sudah senyum. Ini sudah senyum, sudah sinar. Betul kan? Siap. Sudah beda kan? Siap. Relax lagi. Oke. Okay. Sekarang bagian dalam. Tukrup ya. Tukrup. Lek.
Hilang ya. Karena ini sakit sekali ini. Oh. Itu sampai kamu senyum-senyum. Karena kamu enggak separah ini. Angin kan cuma kita. Yo sini yo. Ayo tangan samping, tangan samping. Tangan samping dua-duanya. Oke, rileks ya. Oke. Hitung sekarang 5 kali. Rileks ya. Pokoknya jangan ditahan nih. Halo, jangan bergerak. Ayo. Gak bisa kita ambil ini. Ayo. 1 2 3 4 Dur. Kamu enggak nonton teman kamu nonton saya. Hah? Aduh. Berat ini. Aduh. Ini sudah enggak sakit toh? Iya, Pak. Beda-beda toh? Hah? Siap. Cek berapa, Bro? Jam 2. Cek jam 2. Jam 2. Pindahan dari jam malam. Itu pindahan malam. Geser sih ya, sing OTS sih di diverifikasi. Mau verifikasi. Sing anu, sing sing ini lho, OTS ini lho. Oh, OTS, bahu. Oke, relax ya. Iya, Mas. Iya, Pak. Hah? Gak sakit kan? Enggak. Hah? Sudah gak kayak tadi. Oh, udah kayak tadi. Ya udah, Sina. Gus? Terus, Gus. Eh, betul. Betul, terus lagi. Oke, op, udah. 1 2 3 4 5. Sudah. Biasanya tok. Halo? Sekarang kita reposisi ya. Oke, relax ya. Bro, kunci bro. Gak usah pegangan. Gak usah pegangan, tangan kalian samping. Oke, relax ya. Relax aja, buat tubuhnya lurus. Tubuhnya lurus, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bel badan. Jus. Ya, tidur lagi. Cek jalan. Coba cek jalan. Jangan jauh-jauh, sini aja. Mau pulang. Mau pulang? Gimana? Tapi masih trauma. Ya, trauma, ya. Ini Mas Adri ini trauma ya, karena sakitnya tuh masih terngiang-ngiang. Jalannya gini, jangannya ini kan jalan. Coba lurus, tegap. Siap, lurus. Nah, udah lurus kan? Siap. Ini malah yang sakit ini tuh ini. Nah, ini sudah hampir lurus. Nah, tinggal itu. Jalan, satu, yuk jalan biasa. Set. Nah. Jangan diseret, tuh seret lagi. Jangan diseret, set. Ah. Jadi jalannya jangan diseret. Tetap jalan biasa. Jadi set. Angkat biasa. Menghilangkan trauma.
Sudah beda? Iya. Gak seperti tadi, jauh? Gak ada yang ngikat. Gak ada yang ngikat. Tadi ada yang ngikat? Iya. Udah enteng ya? Siap. Yes, itu artinya, jadi ini Mas Adri ini mengalami tadi lateral meniskus ruptur, ada sprain ACL. Jadi sprain ACL ini adalah robek. Kita nggak bisa mengatakan ini total karena cuma keterangannya ada sprain ACL. Jadi sprain ACL ini adalah ligamen. Ya, kalau strain adalah otot, kalau sprain adalah ligamen. Jadi itu, latihan penguatan supaya normal ototnya. Jangan sampai ini mengecil. Ini sudah mulai mengecil. Ya, itu. Sepak bola bagaimana? Pilihan, hati-hati. Ya, jangan langsung brus. Sembuhkan dulu, totalkan dulu. Karena ini kita akan apa namanya? Kalau ini kena lagi bisa parah. Intinya itu. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat. Jazakallahu khairan.